needs to hurry up and get her, or else I'm gonna have to get her. What the? Oh, ada darah, teman-teman, lihat. Ada darah. Aduh, ini mayat semua, teman-teman. Ya ampun. Nice, nice. Oh, no, 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 no. Hello, Sam. So many people have complained about the weird occurrences of sound in this area, and I thought you would be the perfect plumber to fix the siren, since you haven't done much today. So, you only have to go to the village and fix the siren. Check out what the problem is supposed to be. You should be able to finish in no time. Come to my office for payment, and then you can go home. Look after yourself. Oke. Okay. Halo teman-teman, welcome back to Games Warganya Nurawa di Game Siren Head Origins. Yo! Kali ini teman-teman, kita akan kembali mencoba game Siren Head. Tapi teman-teman jangan pergi dulu dari sini, jangan unsubscribe, jangan dislike, jangan karena walaupun ya teman-teman kayaknya sudah sering banget nonton Siren Head, tapi yang ini beda teman-teman. Kenapa? Karena ini Siren Head versi buatan orang Indonesia. Oke, teman-teman, jadi seperti teman-teman lihat tadi ya, bukan lihat tapi dengar tadi, kayaknya kita disuruh memperbaiki sebuah tower yang rusak di sebuah desa, dan kita harus memperbaiki tadi sudah ngomong memperbaiki ya, ulang lagi jadi. Memperbaiki terus kita akan dibayar, setelah kita dibayar kita boleh pulang katanya. Wow. Langsung saja kita perbaiki Siren Head-nya. Maksudnya toanya, teman-temannya, alat speakernya ya. Tapi yang pastinya akan muncul Siren Head. Saya harap muncul ya. Oke, okay, langsung saja teman-teman kita maju. Ini kok nggak bisa maju ke sini? Tunggu dulu. Oh, ke sini. I'm sorry teman-teman. Saya pikir ke depan sana. Flashlight, si front A in track. Oke. Okay. Run. Oh ya, nice. Oke. Okay. Ini sensitivity-nya terlalu ngebut. Aha. Terlalu ngebut masih. Oke, okay, segini aja sudah cukup. Oke, okay, langsung saja teman-teman kita muncrat. Kita explore ini sebuah gedung inikah yang ini gedung yang dimaksud ataukah ini gedung yang tukang membayar kita? I don't know. Tukang membayar. Maksudnya yang menyewa kita untuk memperbaiki towernya. tapi ini kayaknya gudang jelek sekali. Intrik. Radio. Hello, sir. Yeah. Is the damn thing working? Yeah. So, whoa. People reported these weird noises around the area, and I don't think these sounds are coming from random speakers in the forest. I think the siren is the main problem here. It could be broken. I've been working here a very long time, and I've never encountered anything like this. So, boss, could you send someone to fix the damn siren? Please and thank you. Okay, he sent a plumber, but it already took him a day for him to arrive. According to the boss, the guy's name is Sam, which reminds me of a good friend from college. Well, at least his name made my boring day a little bit better. Just had to make another audio log. When is this guy gonna arrive? It's already been 2 hours and I don't see anyone coming. The siren keeps getting louder. I'm trying to do something about it, but nothing's working. Ah, shit. Now I got a headache. Look, this guy needs to hurry up and get here, or else I'm gonna have to get... What the fuck? What?
Ah, orang itu tuh teman. Orang itu yang di dalam telepon tadi kah? Taruh dulu teman. Jadi kayaknya dia yang nyuruh kita untuk memperbaiki toanya ya, atau pengeras suaranya di tengah hutan ya, rusak kata. Oh, ada darah teman-teman, lihat. Ada darah. Darahnya kemana nih? Oh, ke sini. Dan kayaknya dia diserang siren head teman-teman katanya. Dari suaranya. Kayak segar-segar. Ya. Oke. Siap-siap teman-teman, akan bertemu Siren Head. Oke, ini ada sebuah pondok. Bisa dibuka? Tidak bisa. Mungkin dari belakang. Dari sini kah? Ya bisa juga, teman-teman. Kenapa ini tidak bisa dibuka? Aneh sekali ini rumah, tidak bisa dibuka. Apa boleh buat? Oh, tuh ada menara. Kita naik ke atas, teman-teman. Let's go. Oke. Jadi di luar negeri ini biasanya banyak tower-tower kayak gini ya, menara pengawas, teman-teman ya. Untuk mengawasi hutan. Oke. Apakah di Indonesia juga ada? I don't know. Tidak jelas tulisannya. Sudahlah. Tekan E. I saw these things tore the poor guy apart. I don't think the police can handle this. So I have to figure it out myself. If you reading this, run away from this place. Okay. Saya tidak mau. Saya adalah pembera nih. Saya mau ketemu Siren Head. Oh, itukah teman-teman? I don't know. Turun. Okay, berarti kita lewat sini. Okay, ada jalan di sini ternyata. Aha. Let's go. Ini apa lagi ini? Taruh dulu teman-teman. Ini kayaknya banyak banget ini yang harus kita. Oh ini jembatan. The bridge is up. It should find way to lower it. Okay, kita harus menurunkan jembatannya teman-teman biar kita bisa lewat. Tapi sini ada bercak darah teman-teman. Menjijikkan sekali ini. Oke. Okay. Halo. Aha, ini mungkin tempatnya. Damn, the generator is out. I think I saw gas canister in the building earlier. Ah, habis bensin, teman-teman. Saya lihat tadi ada di ruangan yang pertama atau gedung pertama itu ada dirijen minyak. Minyak tanah mungkin ya. Oke. Ada suara siren head, teman-teman. Dari arah sana. Tapi belum kelihatan. Oke, lari aja teman-teman, lari aja. Aduh, nyangkut lagi kurang asam. Lari. 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 Oke, nice. Ah, ini teman-teman. Ini. Nice, bisa diambil. Tadi nggak bisa diambil. Let's go. Saya mulai merinding, teman-teman, sumpah. Saya takut kena jump scare. Mudah-mudahan gak di jump scare. Oke. Terus gimana ini? Oh, nice. Hidup. Nice, langsung turun jembatannya teman-teman. Let's go. Aduh, kita sudah tahu di depan sana ada Siren Head. Tapi kita masih nekat teman-teman. Sini memperbaiki towernya. Aduh, tower atau toanya gitulah. Tapi ini tuntutan hidup teman-teman ya. Kalau kita tidak mengerjakannya, kita tidak digaji, tidak ada duit, tidak bisa makan kita. Ini kemana ini? Kesana tadi ada rumah teman-teman. Ini kemana ya? Kita coba explore dulu teman-teman, karena penasaran aku. Ada suara dari depan sana. Oh, ada rumah. Nice. No, sabar teman-teman, sabar, jangan maju dulu. Ada yang ngintip teman-teman, Oke, apakah teman-teman berani untuk masuk ke dalam sana? Kalau saya jelas berani. Hah? Teman-teman gak berani? Okelah kalau gitu, kita mundur saja. Oke, ya.
Teman-teman berani ya? Oke, saya juga berani lah teman-teman ya. Oke, kita maju ya. Satu, dua, tiga. Oh, masuk dia, syukurlah. Penakut dia. Tapi nggak mungkin siren headnya kecil kayak gitu, teman-teman. Kan biasanya besar, lebih besar dari gedung. Oh my god, ini angker banget nih kayaknya tempat. I need to feed him. Oh my god. Dia makan orang kah? Ada crowbar? Gak bisa diambil, nanti kita ke depan sana butuh crowbar baru bisa ambil pasti ya. Pasti kayak gitu. No! No! Oh no! No! Oh! Kita di atas pohon. Oh, enggak. Apa yang terjadi tadi, teman-teman? Oh my god. Lihat, teman-teman. Oh, kita tadi ditangkap terus kita kayaknya dilempar ke sini mungkin. Aduh, ini mayat semua, teman-teman. Ya ampun. Apa? Ada suara. Oh, ini. Ya, halo. Ada orang di sini, ada. Halo. Mayday, kenapa Bung? Mari Bung rebut kembali. Oh. End of the demo. Cepat banget. Oke, selesai teman-teman. Kayak gini doang ternyata. Oh my god, tapi mantap menurut jumpscare-nya tadi. Ini apa ini? YouTube channel credit. Oh, ini channel YouTube yang mainin game ini kah? Nice. Sorry for Danila video lobby. Bob sebab break ke kore. Masuk ke. Oke. Saya penasaran kalau lewat ke kiri tadi tuh, teman. Kita coba, teman-teman ya. Kita coba ya. Ini bisa kita restart? Enggak bisa, teman. Oke, ini mayat-mayat doang. Enggak ada apa-apa di sini. Tapi ini enggak ada yang nangkep kita ya. Oh, tuh. Masih ada, teman-teman. Ternyata masih ada yang ngintip di sini. Eh, lu sini lu. Lu pikir gua takut, ha? Wah, padahal saya mau ajak dia berantem, teman-teman. Saya mau maju tapi ini enggak bisa, teman-teman. Syukurlah tidak bisa. Oke. Okay. Later. Teman-teman, kita sudah kembali di sini mana kita akan menurunkan jembatan. Let's go. Oh! Ternyata dia ngintip kita, teman-teman, dari belakang tadi. Astaga, aku baru sadar. Oh my god. Oh, berarti memang dia sudah mengincar kita, teman-teman. Mini siren head. Nah, tadi kan kita ke kanan, teman-teman ya. Sekarang kita coba ke kiri. Oh, cuma rumah doang. Oke, apa isinya rumah ini? Kita coba cek dulu. Misi. Misi. I need to keep him. Alright, so keep on the phone. I keep get strange radio message. It seems to the that the tidak jelas teman-teman dia tulis apa, sumpah. I decided to close and close. Oke, tidak ada apa-apa, teman-teman. Nah, ini rumah yang tadi. Kita coba. Saya tidak takut sama kamu. Kita coba ke sini, teman-teman. Sini ada jalan. Ah, kan? Ada sesuatu nih kayaknya, teman-teman. Hey folks, that dude who deals with the siren must have gone crazy. These things will never stop. I'm going to the ask this guy what's wrong with him. Okay. Okay, teman-teman, untuk game Siren Head Origins-nya sampai di sini dulu. Seperti yang teman-teman lihat. Jujur saya suka, teman-teman, game yang seperti ini ya. Kenapa, teman-teman, jump scare-nya itu
berkualitas. Terus ada momen dia ngintip itu, waduh. Jujur walaupun cuma ngintip teman-teman, tapi kalau diintip oleh setan tuh rasanya jantung mau putus ya. Kalau diintip oleh cewek cantik sih nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik like, comment, subscribe, aktifkan lonceng, dan share ke teman-teman terdekat. Dan sampai jumpa di next gameplay. Berikutnya. Bye-bye.